ライダー、仮面ライダーと名乗らせてもらう。開発した昆虫合成型オーグメンテーションプロジェクトの最高傑作だ。Give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama di Razia Tos and Cosplay Channel. Setelah sukses dengan series Kamen Rider Black Sun versi terbaru di tahun 2022 kemarin, Toei Company kembali merilis film terbaru yang berjudul Shin Kamen Rider, yang dimana film ini ditayangkan masih dalam rangka anniversary Kamen Rider yang ke-50 tahun. Ada sedikit informasi yang akan saya berikan di awal, dimana di Razia Tos and Cosplay Channel akan kembali mengupload video review tentang props and cosplay, dimana nantinya di video tersebut akan menampilkan informasi-informasi berupa review dan tutorial pembuatan kostum dan properti lainnya berupa senjata, helm, kostum, armor, baik buatan di Razia Tos and Cosplay Channel sendiri ataupun berupa mainan seperti Vtex dan lainnya. Dan untuk video cosplay ini akan tayang mulai bulan April 2023 setiap hari Minggu. Jadi jangan sampai kelewatan ya buat nonton video-videonya. Dan inilah trailer filmnya. Film ini merupakan remake atau reboot dari serial TV seriesnya Kamen Rider Ichigo Nigo, di mana Kamen Rider tersebut merupakan sang pelopor dari banyaknya Kamen Rider sampai saat ini. Dan sebenarnya untuk Kamen Rider Ichigo Nigo ini juga pernah dibuat remake atau rebootnya dalam versi movie dengan judul film The Force, dan dilanjut dengan sequelnya yang berjudul The Next. Dan di film Shin Kamen Rider 2023 ini juga masih mengusung cerita aslinya, dimana mengisahkan seorang mahasiswa sekaligus pecinta motor yang bernama Hongo Takeshi diculik oleh organisasi kejahatan yang bernama Shocker, dimana Hongo Takeshi ini diubah menjadi manusia cyborg untuk membantu menjalankan aksi kejahatannya. Namun, Hongo Takeshi berhasil sadar dan berbalik menyerang organisasi kejahatan tersebut dengan kekuatan manusia cyborgnya yang telah dimilikinya sekarang. Dan Kamen Rider ini juga sama-sama memiliki motor yang super keren dan canggih. Terlihat di salah satu gambar ini bahwa motornya benar-benar keren banget ya. Nah, itu tadi sekilas review dan sinopsis film Kamen Rider Shin 2023 yang terlihat cukup menarik dan menghibur sekaligus menjadikan nostalgia untuk para pecinta Kamen Rider. Dan sampai di sini dulu ulasan videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.